Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, jumpa lagi di channel yang sama. Dalam kesempatan video kali ini, aku mau review sepeda ini Lur. iGunden, sepeda listrik lipat masa kini. Ini udah kita pakai kurang lebih 1 tahunan. Kita coba review apakah recommended untuk dibeli dulur-dulur semuanya. Fiturnya apa saja, spesifikasinya. Ini mau tak jelasin satu-satu ya. Nah, di sini Lur, ada gear Shimano 6 percepatan. Cukup enteng ketika digoes. Menggunakan dengan 6 percepatan ini, penurunannya udah kayak gini, enak. Kalau mau ngurangin, gear Shimano. Motornya ada di sini, dinamo motornya, roda penggerak belakang. Sepeda ini dilengkapi dengan 2 buah cakram, pengeremnya itu udah cakram di sini sama di belakang sini. Cuma ini belum hidrolik ya. Terus rodanya itu berukuran 18 inci, dua-duanya sama. Pel kresing ya, ini mudah untuk dibersihkan. Di sini di atasnya udah dilengkapi dengan spark plug, selebor, 2 buah selebor, jadi aman kalau pas waktu hujan. Dan handlebarnya bisa dilipat Lur, di sini. Tinggal dibuka aja sini, nanti kita tunjukkan. Di handlebar di atas ini, belnya ini masih manual. Saya lebih suka bel yang kayak gini daripada yang udah elektrik ya. Terus di samping sini ada tombol odometernya, display-nya. Jadi untuk melihat baterai, indikator baterainya tinggal berapa persen, terus kecepatan, terus nyetel mode. Ini ada nyampe mode 5. Ini paling hiknya. Terus untuk ini tuas gasnya di sini Lur. Udah kayak motor ini gasnya, tinggal diputar kayak gini. Persis sama motor. Depan sini rem kanan, rem depan, kiri rem belakang. Kayak gitu. Dibekali dengan tentunya lampu. Lampunya ya sayang ini senter. Bukan ya senter lah. Terus yang belakang ini yang istimewanya itu lampunya udah pakai solar energy dia Lur, udah nggak pakai baterai lagi. Untuk mengecasnya itu tinggal dicolok sini Lur, karena baterainya udah ditanam di dalam ini tulangan ini. Terus berat dari sepeda ini ringan Lur, cuma 18 kilo beratnya, 18 kilo diameter size nya ini panjang 1,3, tingginya 1 meteran. Sepeda ini Lur, ini mempunyai kecepatan 25 km per jam dengan baterai kapasitas 36 volt 5,2 Ah, mampu menempuh jarak 38 km. Kalau dipakai dengan kecepatan mode high, mereknya itu iGunden ya. Terus di sini mempunyai pedal axis dia itu. Tenaga, jadi kalaupun tidak dipakai ini mesin motornya itu nggak digunain, misalnya kita kayu aja kita goes, ini udah dilengkapi dengan pedal axis sensor itu, jadi ringan, ada tenaga tambahan gitu.
bisa dilipat sepedanya kan. Lipat sepraktis ini, masuk bagasi dalam mobil, kita kalau mau traveling, bawa sepeda kan. Praktis, simple, tinggal jalan. Kayak gitu lor. Lebih enak, lebih praktis. Jadi ketika dilipat keadaannya mudah dibawa. Jadi parkir-parkir enak lor, nggak memakan tempat kayak gini. Tinggal mindahin kayak gini di bawahnya. Lebih nyantai, ringan juga diangkat-angkat. Ini harganya, untuk harga ya, belum disebutin harganya, cukup murah, terjangkau. 500 ribu won. Kalau dikrusin untuk krus hari ini mungkin sekitar 7 jutaan ya. 7 juta rupiah. Udah punya skuter elektrik ramah lingkungan, enak dibawa nyantai ke supermarket, ke minimarket, dan untuk jalan-jalan sore, quest. Terima kasih telah menonton lor. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sukses kagem panjenengan.